Hey yo, what's up? Ketemu lagi dengan Mafia Gosip yang selalu menyajikan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Nama member Blackpink, Jennie, menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Tersorotnya nama Jennie Blackpink muncul usai kabar kandasnya jalinan asmara Han Ye-sul dengan produser musik YG Entertainment, Teddy Park, di tahun 2016 lalu. Teddy Park diketahui merupakan produser untuk Blackpink. Rumor pun beredar bahwa Teddy Park diduga menjalin asmara dengan Jennie Blackpink. Kabar tersebut sempat menjadi sorotan lantaran Han Ye-sul disebut-sebut menampar Jennie Blackpink. Ramainya rumor Han Ye-sul yang menampar Jennie Blackpink membuat aktris tersebut angkat bicara baru-baru ini di akun media sosial Instagram miliknya. Han Ye-sul diketahui sempat memberikan foto dirinya mengenakan bodysuit kuning neon dan jeans sambil berpose di depan Lamborghini miliknya. "Saya akan segera membicarakan semua rumor, silakan menantikannya," tulis Han Ye-sul yang dikutip dari laman Koreabu. Postingan ini mendapat perhatian besar dan banyak pengikut mulai meninggalkan komentar yang membahas rumor masa lalu aktris tersebut. Seorang pengikut bertanya rumor tentang Jennie Blackpink dan apakah Han Ye-sul benar-benar menampar Jennie atau tidak. "Apakah benar kamu menampar Jennie?" tanya netizen. "Aku belum pernah bertemu Jennie sih sebelumnya," jawab Han Ye-sul. Tidak sampai di situ, Han Ye-sul juga menanggapi komentar yang berbeda. Dan kali ini para penggemarnya meninggalkan kata-kata yang mendukung Han Ye-sul, tetapi sambil merendahkan Teddy Park. Perlu diketahui, Teddy Park dan Han Ye-sul menjalani hubungan selama 4 tahun. Namun keduanya memilih untuk mengakhiri hubungannya. Baik keduanya menepis kabar bahwa perpisahan bukan karena orang ketiga, termasuk kabar kehadiran Jennie Blackpink, namun murni keputusan mereka. Nah, para Mafia Gosip, itulah kabar terkini dari Mafia Gosip. Jika kalian tidak mau ketinggalan berita terkini lainnya, silakan like, share, dan subscribe channel ini.